Integral dari tan x min sec x pangkat 2 adalah, ini tan x min sec x pangkat 2 ini kita jabarkan dulu, sehingga integralnya yaitu adalah tan kuadrat x ditambah sec kuadrat x dikurang 2 sec x dikali tan x dikali dx. Dx ini memang sudah dalam rumus integral ini memang di ujungnya selalu ada dx ya. Kemudian sama dengan ini kita pisah atau kita distributifkan, kita pisah menjadi dua integral, menjadi 2 tan kuadrat x ditambah 1 dikali dx dikurang 2 sec x, integral dari 2 sec x tan x dikali dx, sehingga hasilnya itu adalah sama dengan min 2 in dalam kurung cos x ditambah x min 2 sec x. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat dilihat di internet mengenai cos, sec, dan tan.